teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang vektor. Oke, ini dia soalnya. Jika vektor U sama dengan 6 min 3, 3, dan vektor V sama dengan min 2, min 4, 2. Tentukan nilai dari 2 kali panjang vektor U plus panjang vektor V. Oke, jadi langkah pertama kita akan mencari hasil dari panjang vektor U dan panjang vektor V terlebih dahulu. Dari soal di atas diketahui vektor U sama dengan 6 min 3, 3, dan vektor V sama dengan min 2, min 4, 2. Rumus menghitung panjang vektor adalah jika diketahui vektor U sama dengan X1, Y1, Z1, maka panjang vektor U sama dengan akar X1 pangkat 2 plus Y1 pangkat 2 plus Z1 pangkat 2. Panjang vektor U sama dengan akar 6 pangkat 2 plus min 3 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 sama dengan akar 36 plus 9 plus 9 sama dengan akar 54 sama dengan akar 9 kali akar 6 sama dengan 3 akar 6. Kemudian panjang vektor V sama dengan akar min 2 pangkat 2 plus min 4 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 sama dengan akar 4 plus 16 plus 4 sama dengan akar 24 sama dengan akar 4 kali akar 6 sama dengan 2 akar 6. Maka nilai dari 2 kali panjang vektor U plus panjang vektor V sama dengan 2 kali 3 akar 6 plus 2 akar 6 sama dengan 6 akar 6 plus 2 akar 6 sama dengan 8 akar 6. Ini dia jawabannya. Oke, sekian pembahasan soal tentang vektor untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!